Ini bersabas lah, bersabas. Oh, tangan boleh masuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan anda dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada pagi ini. Waktu sekarang pukul 8 pagi. Saya berada betul-betul di Pelabuhan Klang, di stesen komuter Pelabuhan Klang. Stesen yang terakhir untuk komuter dari Kuala Lumpur lah. Okey, ini dia stesen komuter. Di depan stesen komuter terdapat terminal jeti penumpang untuk ke Indonesia. Kalau tak silap ke Tanjung Balai Asahan lah, Sumatera. Okey, Bandar Port Klang sebelah sana. Yang tu yang tinggi tu bangunan Jabatan Laut Malaysia. Dia punya headquarters. Okey, itu sebersedikit keadaan di Port Klang. Nah, kebetulan saya dah ada sini, saya terangkan sikit lah kepada anda yang tak biasa ke Port Klang. Yang dah biasa tu dia dah faham sangat-sangat. Hari ni misi saya lain sikit. Ada subscriber yang bertanya, abang tak buat merawai ke? Itulah saya ada jelaskan, saya ni bukan seorang nelayan. Tapi Alhamdulillah, saya telah usahakan. Saya telah dijemput oleh seorang kawan untuk membuat aktiviti merawai. Masa menunggu tu mungkin saya akan bawa pancing juga lah. Sambil kita melihat aktiviti rakan saya ni merawai, saya juga akan memancing. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah sudi menonton, subscribe dan memberi komen kepada video-video yang saya telah terbitkan. Alhamdulillah. Moga-moga anda terhibur dan juga mendapat sedikit manfaat dari apa yang saya cuba paparkan di dalam video tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Terbaik. Waktu sekarang hampir pukul 9.30 pagi. Kita dah sampai ke jeti untuk pergi merawai. Kelihatan ramai juga pemancing sini yang datang untuk memancing hari ini. Okey, keadaan cuaca nampaknya sedikit mendung. Barang-barang telah pun dinaikkan. Dan itu dia rakan-rakan saya, nanti saya kenalkan. Inilah bot yang saya akan naik nanti. Okey, tanpa melengahkan masa, kita gerak sebab kita dah terlambat sikit dari jadual asalnya. Pukul 9.55 kita meninggalkan pelabuhan selatan Port Klang untuk misi merawai. Inilah dia sekitar pelabuhan selatan. Rasanya first time juga saya mengambil video di lokasi ni. Okay, kita akan terus ke hadapan, ke sana, ke North Port tempat saya tu, dan kita akan ke kiri ke paluh pintu gedung. Tidak pun pudar, oh cahayanya.
Okey, kita dalam perjalanan ni betul-betul di depan pintu gedung ni. Kita berjumpa dengan rakan-rakan kita yang lain lah. Kebanyakan nelayan lah. Yang sebelum ni rakan-rakan saya banyak pemancing, yang ni kebanyakan nelayan full time dan part time eh. Okey, katanya Abang Salih kita ni, dia baru balik dari Marawai juga. Ada tempat pipi lah. Okey juga, kita tengok hasil sikit. Alhamdulillah. Inilah dia. Kamera. Salih kita. Sebab lagi belum karau. Bismillah. Alhamdulillah eh. Inilah dia antara aktiviti rakan-rakan sahabat-sahabat saya di Pelabuhan Klang ni, yang memancing, yang menjaring, merawai, memasang bubu dan sebagainya. Kebanyakannya nelayan ni lebih kepada berorientasikan sara hidup lah. Sara hidup untuk mencari rezeki untuk anak-anak dan isteri di rumah. Okey, walaupun part time, mencari duit tambahan untuk perbelanjaan kehidupan. So, dia rakan kita kan. Selalunya bot nelayan di Selangor ni menggunakan warna oren eh, dan terdapat juga nombor pendaftaran depan tu. Okay, yang mengesahkan seorang nelayan lah. Sambil kita menunggu-nunggu di sini menanti keadaan cuaca. Dan elok lah rasanya saya kenalkan rakan lama jugalah. Kebanyakan dia part time untuk membuat aktiviti mencari hasil di laut ni. Okay, inilah dia. Assalamualaikum. Saya Azwan. Nama kelima John. John eh? John. Asal Negeri Sembilan eh. Alamak, Negeri ya. Negeri juga. Sama dengan Abang Ikan Bilis. Ni Angah eh. Assalamualaikum. Angah. Nama saya, orang panggil Angah je. Saya memang merawai main kaki lah. Okey, terbaik Angah. Okey, apa harapan ni John? Harapan ni kita akan keluar dulu. Kita tengok. Kalau cuaca cantik, kita cuba cari merah lah. Ada rezeki, ada lah ya. Benda dalam air, kita tak tahu. Kita hanya merancang. Itulah dia Azwan ataupun John dengan Angah yang sudi menjemput saya bermisi untuk merawai kali ini. Itulah kata-kata dia tadi, kalau ada rezeki kita dapatlah melihat hasil ikannya. Ikan, kalau boleh ikan grade A John eh. Ya. Grade sama. A. Saya cuba. Kita gerak ke keluar dari pintu gedung sekarang. Alhamdulillah eh, keadaan laut sungguh cantik hari ini eh. Perjalanan kita pun agak lancar. Kita telah sampai ke destinasi untuk melabuhkan rawai. Agak jauh juga perjalanan lah. Memang kita hari ini betul-betul di tengah Selat Melaka eh. Seperti yang saya nyatakan tadi, pelbagai kedah eh, untuk kita mencari ikan seperti menjaring, menjala, memukat, bubu dan sebagainya. Termasuklah apa yang aktiviti yang kita lakukan hari ini, merawai. Apakah itu rawai eh? Rawai, orang putih cakap long line fishing lah. Kita gunakan tali yang panjang sampai 1 kilometer pun ada. Tengok berapa banyak mata lah. Antara tali panjang tu kita tak pemberat atas dia pelampung dan ada tali, dan juga dipasangkan dengan tali pancing dan mata pancing dan bersertakan umpan. Ini rawai eh. Saya akan terangkan serba ringkas sajalah, sebab pun saya pun bertanya kepada rakan-rakan saya tadi, si John dengan Angah. Sekarang mereka dalam proses untuk menurunkan rawai eh. Masang rawai tu nampak mudah tapi kerjanya amat remeh dan berbahaya eh. Jadi saya maklum kita bermain dengan mata pancing eh. Kadang-kadang macam satu bakul ni 300 mata. Kita nak pasangkan umpan dan juga nak menurunkan rawai juga kena berhati-hati eh. Tali tu hendaklah dipasang dengan betul supaya tidak terbelit eh. Kalau terbelit takut mata tersangkut dengan jari kita. Proses menurunkan rawai sedang dilakukan sekarang. Okay, maka telah diturunkan. Ini 300 tu 500. Tu 500 mata eh. Anda bayangkanlah ada 3 bangku sini. 600 campur 500 1100 mata rawai diturunkan dengan umpan janggut sotong kurita eh. Okey, kita berubah arah. Tiga Wan ataupun John mencari lokasi yang sesuai lah.
Okey, nampaknya tali rawai mula disambung dengan rumput mata kita. Okey, proses menurunkan rawai ni juga perlu berhati-hati eh. Takut tersangkut tangan sebab batu bawah menarik eh. Masak umpan ni anda bayangkanlah 1100 mata mengambil masa hampir 2 jam, 2 jam setengah juga untuk memasak umpan saja. Belum preparation nak turun ke laut ni. Memang nampak dalam mencari rezeki di laut ni nampak mudah tapi kerja dia banyak eh. Sebab hasil laut ni memang mahal sikit. Sebab susah kerja dia. Memang rumit. Belum lagi dilanda pelbagai dugaan di laut eh, dengan cuaca dan sebagainya. Okey, proses dijalankan eh. Lama eh, panjang. Ini hampir 2 km ni ke? Panjang ni. 2 km. Ha, hampir 2 km yang 500 mata ni, 2 km panjang ni rawai. Semua orang boleh, Pak? Alah. Banyak sangat. Alah. Kena kemahiran jugalah. Ini cuaca santai, Bang. Cuaca santai, ya? Ha. Kalau beralun, orang bayangkanlah. Alah. Itulah, ya. Sedikit penerangan dari taikon kita, eh. Orang yang betul-betul mahir. Kita yang boleh menurunkan rawai ni bukan sebarang orang, lah. Ini katanya cuaca okey. Kalau cuaca beralun, bayangkanlah macam mana kita nak menurunkan rawai. Dan juga untuk menaikkan rawai nanti eh. Cukup tajam eh mata rawai ni. Kena kaki sikit pun dah boleh luka. Jadi cukup tajam eh, belum terkena tangan eh. Hop, hop, hop. Tangkut ikan lah, tangkut bakul buat apa? Habis satu bakul eh, yang banyak sekali 500 mata. Mata selamatlah didaratkan di dasar dan disambung lagi dengan satu bakul lagi 300 mata lagi. Nak bagi peace pada kamera pun boleh, tapi jaga tangan. Okay. Lagi dalam proses bukan rawai ya. Ikat dah.
Alhamdulillah. Siap, satu tempat. Okey, terbaik, terbaik. Okey, baru saja selesai nurunkan 800 mantai rawai ya. Tanya Angah. Terbaik, terbaik, terbaik. Itu dia. Penat juga tu nampaknya. Kita ke satu lagi destinasi untuk menurunkan satu bakul lagi rawai. Okey, sebentar lagi kita akan nurunkan rawai yang bakul yang ketiga 300 mata juga. Okey, rawai kita telah mula diturunkan ya. Bakul yang terakhir. Tinggal lagi dalam 15 mata rawai untuk diturunkan. Lama juga eh. Lama, memang masih hampir 2 jam juga untuk menurunkan 3 bakul tadi. Bis. Alhamdulillah. Selesai. Okey. Selesai. Tepuk tangan. Okey ya, selesai ya. Kita menurunkan rawai. Nak biarkan berapa lama macam ni? 2 jam, 3 jam? Ya. 1 jam. Dia akan biarkan antara 1 jam hingga 2 jam lah. Bergantung keadaan. Sebab nak menaikkan pun lagi lama eh. Tak ada apa yang boleh dilakukan sekarang. Sementara menunggu Angah dengan John untuk berehat-rehat lah. Penat eh. Menurunkan rawai. Saya yang lepas ni akan memancing lah. Tengok apa tidak hasilnya di lokasi ini. Sekarang kita pindah jauh sikit dari rawai. Sebab hari ini kita tak bersawah eh. Sebab sawah memang tak ada. Kita menotok saja lah. Kita drift. Untuk hidangan tengah hari ini ada nasi lemak eh dengan kuih-kuih. Kita bagi John dengan Angah makan dulu. Sementara saya nak memancing lah. Angah ni ada nasi lemak. Korang makan dulu lah. Rehat-rehat dulu. Kasih aku mancing lah. Umpan mana dah? Umpan lah. Umpan dalam tong. Sambil kita menunggu untuk mengangkat rawai ya. Kita mancing-mancing dulu. Tapi setakat ni belum ada sambutan lah. Lapa. Tunggu mudah-mudahan ada hasil mancing pula eh. Tugasan dia dapat berehat 1 jam saja eh. Tu. Mana? Pandang betul tu sebelah sini. Eh. Kita masih lagi menarik tali pelampung ni. Kita dah menarik rawai eh. Mudah-mudahan ada hasilnya eh. Kita berdoa sajalah. Rezeki dalam air siapa yang tahu. Beginilah cara dia. Rawai tu kita terus masuk dalam bakul. Kita balik baru susun. Sebab nak makan masa kan kalau dia susun. Adikan bang. Ikan yang pertama. Gurut-gurut. Okey, tu dia ikan yang pertama. Tu dia eh. Gurut-gurut eh. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik, terbaik. Ini dia ikan yang pertama eh. Yang telah dapat naikkan grup-grup eh.
Dalam 1 kilo lebih lah. Mudah-mudahan ada lagi. Tiga lah satu. Tiga. Buka saut. Apa ni? Kita tunggu. Ada rasa? Ada. Tak tahu apa benda. Ada rasa. Katanya ada rasa. Kita tunggu. Ada rasa. Dah nampak dah. Lemak? Bawah tu. Ini. Merah. Bawah ada lagi. Merah. Inilah ikan kita cari, bawah ikan merah. Lagi. Merah, poklang . Itu kita tak nak lah tu. Besar juga. Bawah ada lagi. Merah. Alhamdulillah. Bawah ada lagi. Baik. Ya. Confirm. Ada lagi, tengok buka ni dulu. Alhamdulillah. Inilah dia. Ikan merah yang kita cari, yang merah Sepang. Baik tu pun. Terbaik. Baik. Beli tak apa. Okey, lagi satu gerut-gerut . Weh, kena kepala . Residen. Rezeki bang, rezeki. Okay. Lagi. Ah, pisang. Tu dia. Dia cicak buah dia. Guna kita . Bawa dia kan? Nah, bawa dia. Naik mitai deh. Ada rasa lagi? Sabar. Pujuk. Oh. Jarang. Menarik. Kalau pasal pakai pancing, direk keluar. Ini tangan keluar. Lagi satu . Kerut-kerut. Kerut yang ketiga nampaknya. Ada. Oh, nampak dah. Gerut-gerut lagi. Tu nampak tu. Amore. Oh, ada lagi. Okey, ni dia. Amore. Belum amore. Air laut cukup cantik . Keadaan laut. Rapat-rapat. Jauh datang. Ini kepa angin ke? Panas. Panas kan? Tak ada angin. Air ni laut tak ada angin langsung . Cukup panas. Tu bang. Tu dia gerut-gerut. Saiz 500 gram lah. Cemel lah. Tu baru. Terbaik. Lagi. Wah, ni agak besar juga. Oh, ni 1 kilo ni. Belum lebih ni. 1 kilo 2 ni. Baik. Bunyi ni . Rok. Kita nantikan lagi. Ikan bes tengah. Tu dia ikan sebelah . Sedap, ikan sedap. Ini ikan sedap. Jackpot. Jackpot dah. Dia di perbatasan macam hidup dah kan. Ingat kan. Budi ikan sebelah . Dalam 2 kilo. Bonus.
Ayang, tengok sini je. Kau tak nak masuk dengan acuan? Okay, ikan sebelah ini rare juga. Ada-ada tapi jarang dapat lah. Ini ikan besar juga hari ni. Rezeki rawai eh. Mancing susah dapat ni. Berada pun memang memang nasib baik sangat lah. Okay, besar juga dalam 2 kilo lebih ni. Mana? Bunyi lah. Ha? Mancing kerukul. Dia ramai ni. Tak sempat makan. Dia rasa angin tak ada. Dia rasa angin tak ada. Dia dah bubun. Dia dah bubun. Terlalu banyak main kerong eh. Macam kita mancing juga tadi. Umpan kita tak dikerjakan oleh main kerong dulu. Sebelum ikan besar datang. Pari eh, pari. Pari yang agak besar. Pari, pari, pari. Pari daun ni biasa juga kalau saya mancing ada dapat ni. Dekat dia punya ekor tu ada daun eh. Macam bentuk daun lah. Kita biar dia dulu sana eh. Tapi kena hati-hatilah. Kayu eh. Kita masih lagi menunggukan hasil seterusnya eh. Agak panas juga cuaca. Sampai pukul 3 petang sekarang. Laut macam saya kata tadi tu cukup cantik. Rasanya bawah dia tu gerut-gerut. Belum. Mana? Belum. Nampak. Nampak lagi ikan ya. Belum, belum nampak lagi. Rasa ada, rasa ada. Rasa ada. Tu dia. Ya. Gerut-gerut. Gerut-gerut lagi. Bang. Jauh, jauh. Dia tak jumpa masyarakat eh. Tak jumpa masyarakat. Terus dia kita masih menunggu lagi. Menurut John ngah-ngah eh. Macam ni jarang berlaku eh. Selalunya penuh. Ah tu dah seekor lagi. Dah mati, dah mati. Ni dah mati. Dah mati. Ni gerut-gerut dah mati eh. Lemas, lemas. Dah lama dalam. Dia pun kena angkat awal jugalah. Dah lama sangat dia dah mati eh. Okey eh, kita dah habis tukar satu player. Satu bakul tadi lah. Yang 300 mata dah habis eh. Tukar player pula. Tapi kalau ikut dia punya kota dia ataupun dia punya target dia lah. Satu bakul tu penuh satu besen ni eh. Tapi hampir setengah besen. Alhamdulillah. Kita tunggu untuk bakul yang kedua tadi eh. Yang 500 mata. Yang ni 500 mata. Angah akan menaikkan lah. Yang bakul yang lah nanti mungkin saya. Tapi saya tak berani lah. Okey, hari ni kita belajar macam mana rawai eh. Orang cakap rawai tu susah ke senang. Kita lihat sini rawai betul-betul di tengah Selat Melaka eh. Dia gerut-gerut eh. Tu dia gerut-gerut. Tarikan dari angah yang pertama. Dah mati eh? Mati dah lah. Dah mati. Ikannya. Layar. Makan. Aduh, terus. Mati. 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 Bawa ada lagi. Sekarang. Oi. Baby. Kena mata, kena mata, kena pipi dia. Siden. Dan tu kena. Cara tarik dia tu. Ini lain sikitlah. Ini lain. Kita tengok apa ikannya. Kita tengok ikannya. Kata angah lain sikit eh. Sebelum ni dia boleh rasa ikan apa eh. Macam kita mancing juga. Ni dia dah pakar tengok apa ikannya. Lain ya? Lain. Lain, lain, lain. Sabar, sabar, sabar. Kena sabar eh. Seronok eh. Time mengangkat rawan ialah yang paling seronok eh. Oh. Tu dia. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Besar. Oh, besar-besar ni. Ini besar dalam 2 kilo lebih ni.
Oh, dia alhamdulillah. Dia kena bibir. Kena bibir. Lalu dia telan lah. Jauh. Ah, tu dia. Geruk-geruk lagi eh. Lama. Ini kawan dia. Perwan sudah. Okey. Okey, hati-hati tu, geruk-geruk. Okey, geruk-geruk eh. Thanks. Alright, baik. Dah tegap. Tahan. Sap. Satu ikan yang besar. Pari. Mungkin pari lah pari. Oh. Jaga tangan. Jaga tangan. Pari. Macam umbat. Menarik eh, bahaya eh kalau rawai ni, kalau pari menarik. Kita kena hati-hatilah yang macam saya cakap tadi, kena yang pandai je yang membuat rawai ni, sebab mata di belakang tu eh. Kalau ditarik, kalau tak betul, panjanglah cerita dia. Anda pun boleh tahulah. Kalau mata kaya tersangkut dan pari menarik ke bawah, memang cukup berbahaya eh. Agak besar eh pari ni. Oh. Kita tengok eh. Hampir separuh eh. Dah naik ni. Lama tak kasi ikan. Apa pandangan John? Takkan ni John kurang eh? Oh. Tapi tak apa, rezeki. Rezeki eh. Dia tak bagi geruk-geruk, dia bagi king size. King size. Belakang. Mana? 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 Tu bawah tu. Terima kasih. Eh, lain ah, jenak John. Jenak bantal mas ni. Jenak kan. Jenak bantal mas baik. Besar gila ni. Besar 8 kilo ada. 8 kilo ni. Loko. Ambil tambah. Ambil apa bang? Oh, ini besar gila ni. Oh, ini bantal mas. Mantap peluk. Oh, dia. Saya kalau ikan tak ada langkah insan. Memang begini. Oh, dia. Sikit jom. Oh, sikit saja tu. Nah, ini yang dikatakan rezeki eh. Oh, sikit tu lah. Ini mau 10 kilo ni. 6, 8 kilo lah. Ha. Estimate 8 kilo. Oh, ini gambar. Nah. Oh, ini bak. Ni bau bantal peluk kan kawan. Oh. Besar-besar bas dia orang kata. Ha, ni dia. Ini besar bas ni. Ha. Alhamdulillah okey. Jadi lah ni. Kalau mau mancing ni. Kalau dapat besar-besar ni cerita 5 tahun pun tak habis ni. Alhamdulillah. Terbaik. Eh, tahniah. Jauh tu tak ada ikan. Walaupun jarang-jarang eh, tapi naik sekali naik alhamdulillah. Ada saiz. Good. Ada lagi. Mudah-mudahan besar-besar lagi. Besar bas. Kata orang ni makan. Yelah. Ini magic ni. 9 tengah-tengah eh. Haa. Main angry je lah. Baik ambil makan. Mana pernah dapat? Manis ni. 9 tengah. Terima kasih ya. Alright. Jarang eh. Untuk dapatkan 9 di tengah-tengah laut ni. Memang jarang lah. Ini memang 9 paling sedap lah rasanya. Lagi ke kerut. Oh, alhamdulillah. Jik, gantian dapat jenak. Tak apalah, 9 tu. Jauh. Berbagai ni bang. Ya. Tengok belakang tu. Bawah ada lagi? Haa. Acik lah, skodeng. Mana dia? Timbul dah. Oh ya. Kecung dah. Kekak ni yang paling awal kena tu. Belum. Kau dah. Ha. Ini ada lagi bawah. Ada satu bang kalau kita kau rawai ni kan. Tali jangan sampai ke belakang. Kena kipas. Bukan. Ikan boleh jatuh. Dia kena tegak je lah. Ha. Di sini dia tak. Hangat tali dia kan. Ya. Dia bukan ni orang tarik rawai je main beranak. Nombor ejen pun main beranak. Perak. Emas dah dapat. Perak. Mana warna mega ha. Ui cantiknya pemandangan ah.
Dengan langit biru dengan kau ni baju kuning. Sambil kita lepak-lepak ni, kapal lalu sebelah kita tadi ya. Tu dia alur ni dah sampai cukup tinggi eh. Jaga. Masih ramai. Satu, dua. Kita selesai belum ni? Kita dah habis karau. Bakul yang nombor dua. Sekarang kita akan tuju ke tempat yang seterusnya. Ada lagi sebakul lagi. Harap-harap murah rezeki kita di sana. Okey, terbaik. Ada juga hasilnya eh. Satu ponos yang besar tu, loko lah. Yang ikan paling besar jenis adalah 8 kilo lebih ke 10, bawah 10 kilo. Ini dah habis sebakul penuh eh. Oh, mantap. Ini besar-bas lah, besar-bas. Mulut sikit, mulut. Tangan boleh masuk. Alright. Oh dia yang paling besar setakat ni. Oh. Lepas ni. Kare. Kare. Lah. Ni. Dekat setengah tong. Alhamdulillah. Setengah tong ah. Okey, setengah tong. Ada eh, ada hasil juga dah. Alhamdulillah eh. Walaupun tak serapat mana ikannya, tapi ada hasilnya. Okey, kita tengok rawai kita yang terakhir 300 mata. Waktu sekarang hampir pukul 4 petang eh. Kita akan balik mengejar masa jugalah nanti. Okey, mudah-mudahan ada hasilnya. Okey, kita dah menghampiri rawai kita yang ketiga. Ada rasa? Belum. Oh, dia yang pertama eh. Terus. Lain pula. Merah. Tali lain hari. Kita kena ulang ni. Tali halus. Mana ada halus? Ini sikit. Daling. Daling lah. Ya, John. Daling. Merah. Pujuk. Merah. Mana hasil? Pegang dengan tali. Ada enjun-enjun eh. Enjun-enjun. Dia macam pancing juga, cuma kasur je. Itulah dia eh. Ada henjutan lah. Rasa rawai. Yang itu selalu ikan merah. Merah ni ada. Selalunya merah lah, sebab merah ni henjutan dia agak kuat eh. Baru setakat ni baru satu je. Kalau geruk-geruk, dia kena bibir. Ataupun geruk-geruk kena bibir. Okay, kita tengok apa hasilnya. Okay, kita sama-sama nantikan eh. Cukup suspend eh. Ini rawai kita yang terakhir ni. Mama, macam daling je, John. Daling. Alhamdulillah. Merah, bang. Okay, merah. Tu dia dah timbul dah. Tu dia. Besar. Besar. Amboi, dia punya lapor. Besar. Dua mata dia. Dua mata dia makan. Alhamdulillah. Yang kita nak cari proses. Mana makan? Makanlah. Lapor tu dia. Sini makan. Lebih kurang ni ke apa? Grup. Besar. Lagi satu. Oh lama. Grup. Penyeri dia.
Okey, ini dah ikan tangkit merah sepang yang dicari-cari oleh rawai dan juga pemancing. Ini yang terbaik. Tapi bagi yang merawai, benda ni biasa. Biasa rezeki dia orang macam ni lah. Dah banyak ganti. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik. Okey. Okey, waktu sekarang hampir pukul 4:30 petang. Makan tengah hari dululah. Yang John dah makan tadi. Dah hangat belum, saya pun belum. Berbekalkan nasi lemak tadi sempat dibungkus pagi tadi. Okey, jumpa makan dulu Okey, ada satu tarikan lagi Kita nantikan apa hasilnya. Ikut sejarah je nak ngami ke? Sejarah? Ikut sejarah lah. Ikut sejarah. Amin lah. Lawan lagi, dia menarik ya? Iya bang. Tak tahu nak cakap apa ni. Jap. Loko. Tak loko, dia ada. Tak ada loko sikit lah. Tak ada tu, nampak tu loko. Alhamdulillah. Satu lagi loko. Terbaik. Cepat sikit dengan, cepat sikit. 5 kilo. Terbaik Alhamdulillah. Seko lagi bantal lemas loko yang besar bas kata dia. Besar bas lah. Kalau mancing besar bas lah. Tapi kalau merawai ni biasa aje. Jadi terbaik bantal lemas. Okey, kita di hujung-hujung rawai kampung pun dah nampak tepi tu. Mungkin ada satu lagi tarikan lah. Kita tengok apa hasilnya. Senyum sikit. Senyum sikit ada hujung-hujung ni. Senyum tu. Denyut ada sentapan lah. Tu nampak tu loko. Loko lagi. Ini bujang-bujang. Loko lah. Loko. Bujang. Loko. Bujang. 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 Ya, jenah. Bantal emas juga besar loko. Dia. Besar bas katanya. Banyak loko. Boleh lah. Jenah dara ni. Ini bukan dara lah, ke bantal juga lah. Alhamdulillah. Kita dah sampai penghujung. Dah nak sampai batu sawu dah ni. Ya, pelampung pun kita dah nampak. Apa ni? Benda rumah lagi. Aduh, tiang rumah kau ambil ni. Tiang rumah. Tiang rumah dia lah ngah. Kan dah sampai batu. Punya kayu. Kayu Tapi cuma saya ni tak ada, tak pakai GPS. Saya pakai rasa hati. Wah, cantik labu sini. Agil labu. Rasa macam tu. Waktu sekarang pukul 4:58 minit petang Angam 2 jam. Kita telah hampir selesai lah. Dah di penghujung dah ni. Untuk rawai yang ketiga ni, alhamdulillah walaupun tak berderet lah ikannya yang datang, tapi anda lihat lah hasilnya. Syukur sangat-sangat lah. Ada dapat 2 ekor yang loko lah, yang bantal dia. Okey. Dan satu merah yang tadi. Dan gerut-gerut tu biasalah. Untuk mencari rezeki, kita perlu berusaha lah dengan pelbagai kaedah, terutama di laut. Dan kalau dibandingkan antara merawai dengan memancing, memang tak boleh dibandingkan lah. Mancing dengan satu mata, dua mata, rawai dengan 1,000 mata. Mancing lebih kepada aktiviti riadah untuk menghilangkan stres. Suka-suka lah. Sukarlah untuk kita menjana ekonomi melalui memancing. Tapi kalau anda ingin cari pendapatan sampingan atau menjana ekonomi keluarga, anda mungkin boleh cuba teknik merawai macam rakan-rakan saya ni lah. John dengan Angah. Okay. Bagi diorang katanya hasil yang macam ni biasa-biasa sajalah. Biasa John Biasa. Dia nak mencari yang luar biasa. Tapi bagi saya yang pemancing ni, kalau hasil macam ni memang dah lumayan sangat-sangat lah. Okay, sekarang kita bersiap-siap untuk berkemas untuk balik. Perjalanan pulang pun akan memakan masa juga. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup-cukup cantik. Cuaca pun hari ini pun luar biasa je. Luar biasa. Tasik. Macam tasik. 100 dalam satu. 100 dalam satu. 100 hari itu satu hari je dapat cuaca yang cantik ini. Memang kita hari ini memang diberkatilah dengan pertama kali saya merawai betul-betul di tengah laut Cina Selatan ni. Bukan. Selat Melaka, Port Klang. Hasil dia pun ada. Banyak juga perkara yang saya belajar di sini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan saya ni mengajak saya. Okey, nanti kita tengok sikit lagi sekali lagi ikan.
Sini. Ada, ada, ada. Mana? Pegang nih. Terbaik. Sudah kapal ni lah. Kau muka sikit. Okey, terbaik inilah eh. Antara hasil-hasil kita hari ini. Memang mantap. Dalam peti ada lebih besar. Terbaik. Terbaik. Alright. Dalam dia nak penuh. Itulah, dalam dia nak penuh. Orang cakap tak ada, tak ada. Hampir penuh eh. Dalam diam tak ada. Kurang-kurang pun hampir penuh. Tong dia. Pecah tong lah. Ini biasa je. Biasa eh. Okay, alhamdulillah. Sebab kita pergi jauh. Jauh kan? Haa, jauh. Okay. Dapat rezeki saya hari ini untuk melihatkan ikan yang besar. Rezeki anda juga penonton di luar sana. Jampuk Kelang eh. Masih ada lagi ikan-ikan yang monster eh. Yang bersaiz mega. Tapi memang jauh lah. Memang jauh perjalanan ni. Dengan cuaca yang cantik macam ni tak terasa jauhnya. Okey, mudah-mudahan ada rezeki lagi kita akan ke sini. Okey, kita nak start enjin, kita nak bergerak baliklah. Perlahan-lahan bergerak balik ke pelabuhan selatan Port Klang. Tetesan air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar lara. Kita nunggu tu kita jumpa reba eh. Ada ikan. Kita ambil apa yang ada. Talapia. Yes. Talapia, talapia. Alhamdulillah. Okey. Sambil-sambil nak balik, perjalanan balik, ada rezeki kita untuk melihat ikan pecah periuk eh. Alamak, dia buat lagi lah. Ni bawah balak. Kena. Oh, talapia. Talapia. Lagi bang, lagi bang. Jalan nak
Dia dah 1, 2, 3, 4. Ya ke? 5. Ya betul. Ya bang. Contoh ni apa lah John? Nah? 5. 5. Abang, abang tapi abang cekin lah abang besar. Oh dia saiz lah, penting saiz. Ah, saiz lah, saiz lah. Okey, waktu sekarang hampir pukul 7 petang eh. Alhamdulillah perjalanan pulang kita amat lancar sambil menikmati pemandangan yang cukup indah di waktu petang eh. Alhamdulillah trip hari ini banyak saya belajar mengenai rawai, salah satu teknik mencari ikan terutamanya untuk nelayan pesisir dan juga rakan-rakan kita yang mencari rezeki tambahan dengan cara merawai lah. Kadang-kadang kita terpaksa pergi ke tengah untuk mendapatkan ikan yang bersaiz-saiz mega. Jauh beza antara memancing dengan merawai. Memancing macam saya cakapkan tadi 4 mata, rawai 1000 mata. Memang jauhlah hasilnya. Okey, sebelum saya akhiri video ni, saya minta rakan saya sedikit ulasan lah berkenaan trip kali ni. Yang pertama, kita bagi John dulu, John. Alhamdulillah, misi ni hari berjaya. Semua selesai, pergi balik, selamat. Alhamdulillah, memang cantik ni hari. 100 hari dalam satu. Okay. Akan jumpa suasana macam ni eh. Alright. Alhamdulillah. Okey, yang kedua saya minta Angah juga. Yang tukang tarik rawai ni. Okey Angah. Okey bang. Terima kasih bang sebab join kita orang naik eh. Alhamdulillah cuaca pun cantik macam tasik kat tengah laut tu. Alright. Okey, insyaallah nanti jangan lupa subscribe. Lepas tu tonton okay. Azman Ikan Bilis punya eh. Alright. Alright. Terima kasih bang. Okey, kepada John dan juga Angah berdua eh. Terima kasih banyak-banyak eh. Alhamdulillah. Okey, ada rezeki kita berjumpa lagi. Okey, sebelum akhiri kita tengok ikan lah. Nak lambat memang tak terlambat lah penetong. Kita buka singkap sikit lah. Tu dia. Tu yang besar-besar bawah eh. Ini baru dapat dari pecah periuk lah. Pecah periuk bonus sebelum balik. Kita cari-cari lah. Ini tak terbongkar lah. Tak payah bongkar lah. Dia ada lah. Ni okay. Je. Ni je yang penyeri. Ni yang atas lah. Penyeri. Ni. Ini kecil lagi. Ada yang besar lagi. Mana dia yang besar lagi? Yang kepala bawah bang. Besar. Besar bawah. Tak payah angkat lah. Biarlah. Okey, semua yang besar hampir penetong. Anggaran dia 50 kilo juga eh? Ada semua. Dalam 50 kilo lah, total ke semua lah. Alhamdulillah. Rezeki lah untuk diorang semua eh. Okey, sebelum saya akhiri video ni seperti biasa, saya mohon maaf eh, kalau ada salah dan silap saya dan rakan-rakan saya dalam misi kali ni. Biasalah kita manusia tak lepas dari melakukan salah dan silap. Mudah-mudahan anda semua terhibur dengan apa yang saya paparkan dalam video kali ini. Apa lagi eh, dah hilang idea. Kita lain kali kita berjumpa lagi merawai. Lain kali kita berjumpa lagi kata John, insyaAllah. Saya kalau ada rezeki lagi saya akan buat trip merawai lagi sambil dapat merakamkan aktiviti diorang untuk tontonan anda semua. Okey, kita bertemu lagi. Salam sayang daripada saya Azman Ismail, Azman Kimblis dari Poklang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.